Ustaz. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man al-khaifi salimna mimman nakhaf. Ya man al-khaifi salimna mimman nakhaf. Ya man al-khaifi salimna mimman nakhaf. Tenang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tenang. Semuanya sudah beres. Sudah tenang. Astagfirullahaladzim. Jadi, gimana ini, Ustaz? Allahu a'lam. Cuma Allah yang paling tahu. Bu, makan, Bu. Yanti lapar. Yanti lapar, Bu. Sabar ya, Nak. Sebentar lagi Bapak pulang bawa beras. Tapi Yanti nggak kuat, Bu. Dari kemarin sore, Yanti belum makan. Iya. Sabar ya, sayang. Kang, si Yanti belum makan dari kemarin. Mana beras habis? Akang, dengar nggak sih saya ngomong? Dengar, Jay, dengar. Tapi, Akang nggak punya uang. Nya bisa ngutang dulu ke warung. Warung mana yang mau kita utangin, Kang? Semua warung udah kita utangin. Nggak satu pun kita bayar. Makanya Akang cari kerja. Jangan di rumah terus. Akang kan udah jadi kepala rumah tangga. Udah punya anak, Kang. Eh, Nyi. Akang ini udah capek cari kerja kemana-mana. Tapi apa? Hah? Apa yang Akang dapat? Mana? Emang gampang cari kerja? Ya usaha terus satu, Kang. Akang mau kemana? Ya Allah, Nyi. Katanya Akang ini suruh usaha. Gimana sih kamu ini? Ibu! Yanti! Yanti, Kang! Yanti! Yanti! Ya Allah! Masya Allah! Kamu kenapa, Nak? Nanti kesiram air panas. Masya Allah! Aduh! Kang! Ini gimana nih, Kang? Jangan diem aja dong! Aduh! Ya, kita bak rumah sakit nih. Kita kan nggak punya uang, Kang. Makanya akan kerja dong. Ya. Aduh, sabar ya, sayang. Saya datang kemari mau pinjam uang, Pak. Maksudnya kamu mau ngutang? Iya, Pak. Memangnya kamu mau bayar pakai apa? Orang pengangguran kok pakai utang segala? Hah? Pak, saya akan berusaha untuk bayar, Pak. Ini untuk berobat anak saya. Saya mohon, Pak. Udahlah. Sekarang kamu pergi dan nyari hutang tempat lain. Pergi kamu. Pak.
Aduh. Tolongin aku dong, Dik, untuk berobat anak. Apa yang harus aku jual, Tok? Kau tahu sendiri, keadaanku juga susah begini. Aku seharian datengin semua orang. Nggak ada satupun yang mau pinjamin uang sama aku. Wah, orang miskin memang serba susah, Tok. Mau pinjam uang buat modal kerja saja, susah banget. Nggak ada yang percaya. Apalagi buat berobat. Aduh. Gimana ya tuh caranya ya? Aku dapat uang untuk ngobatin anakku. Tok. Aku jadi nekat, Tok. Apapun yang harus aku lakukan, yang penting aku harus dapat uang. Maksudmu apa? Kamu mau merampok? Walah. Iya, Dek. Aku jadi kepikiran. Cuma... Nah, udah deh, nah. Jangan mikir ke situ lah, Tok. Apa nggak ada cara lain? Ya harus gimana lagi, Di? Masa aku harus bunuh diri? Nah, kalau kita bunuh diri terus anak istri kita gimana? Kan susah kalau kita tinggalin. Iya ya. Aku jadi bingung, Di. Silakan diminum airnya, Kang Manto. Maaf ya, cuman adanya air putih. Sama aja, Tin. Di rumah Akang juga nggak ada apa-apa. Saya balik dulu ke belakang. Yuk, Kang. Makasih, Tin. Ain, ini aja. Apa kamu pernah dengar soal pesugihan? Pesugihan? Kenapa ya, Di? Aku nggak mikir sampai ke situ. Aku itu sudah lama tahu soal pesugihan itu. Tapi aku maju mundur, aku takut. Takut kenapa? Pesugihan itu harus ada yang dikorbankan. Tapi, Di, daripada aku harus bunuh diri, aku harus ngerampok. Mungkin pesugihan itu harus kita coba. Tapi, Di, kamu tahu kan caranya? Aku tahu. Ada dukun yang bisa bikin pesugihan. Di, di mana, Di? Di mana? Siapa? Namanya Nyai Kasemit. Banyak orang yang sudah kesana jadi kaya. Di, mau dong, Di. Kita kan sudah bosan jadi orang miskin. Nanti kalau kita kaya, kamu juga senang kan, Di? Di, antar aku dong, ya? Ya, yaudah. Besok pagi kita berangkat. Gitu dong, Di. Eh, kita akan kaya, Di. Itu namanya CS, ya? Minum dulu. Mana, Di? Masih jauh tempatnya. Kira-kira 2 jam lagi. Oh, di dalam hutan sana. Di, Di. Kita bisa pulang malam kalau gitu. Iya. Jadi apa kita urung aja? Kita balik aja yuk. Jangan, Di. Jangan. Kita teruskan aja. Tapi aku kok jadi takut deh. Di, kita itu harus nekat. Aku kan sudah bosan jadi orang miskin, Di. Ini juga kan untuk keluarga kita juga. Hidup susah itu banyak dihina orang, Di. Yuk, jalan. Ayo dong. Ya, ya. Ini yang apa sih? Takut tuh. Itu rumahnya. Iya. Masa kalau orang biasa berani tinggal di sini sendirian? Tapi aku kok jadi takut ya, Tok. Jangan. Jangan takut, Di, ya. Kamu harus nekat. Kan demi uang apapun harus kita jalani. Oke? Punten, Nyai. Punten, Nyai. Orangnya tidak ada. Ayo. Aku masih penasaran. Bentar lagi. Nyai. 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 Ya udah, orangnya tidak ada, cabut aja. Tunggu dulu. Ada tuh.
Udah tanggung. Aku ada di bawah pohon besar. Di belakang rumah. Sana. Apa kalian? Saya pingin kaya. Iya, pingin kaya, Ji. Mau kaya? Betul, Ji. Ya. Kamu tahu, tiap orang menginginkan keinginannya. Tapi kamu tahu? Hai! Betul, Ji. Ya. Syaratnya, kamu juga harus penuhi. Ji, saya nggak keberatan. Apapun syaratnya, Nyi. Yang penting, saya banyak uang, kaya raya. Saya sudah bosan hidup miskin, Nyi. Jadi ya? Iya. Kamu bosan dengan miskin. Jadi kamu mau kaya sekarang? Betul, Nyi. Hei, anak muda. Kelihatannya kamu ragu-ragu ya. Iya, tidak, Nyi, tidak. Enggak. Kalian berdua sudah tahu syaratnya? Apa syaratnya, Nyi? Kamu harus mencari orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon. Dan kamu harus ambil tubuhnya dan kamu simpan di dalam kamar. Nanti mayat itu akan datang kepada kamu untuk meminta tubuh yang kamu simpan untuk dikembalikan. Maka dari itu, bikinlah perjanjian dengan mayat itu. Dan dia akan melakukan apa saja yang kamu minta. Asalkan nantinya anggota tubuh mayat itu kamu kembalikan. Tapi enggak akan nyekek saya kan, Nyi? Nyai akan memberikan kamu bekal mantra-mantra yang khusus. Sampai batas perjanjian berakhir. Kamu akan tetap aman. Iya, Ji. Gimana ya, Ji? Cari kuburan orang yang matinya Selasa Kliwon. Wah, iya itu susah juga. Kalaupun ada, paling-paling kuburannya sudah lama. Kalau yang lama mandi, jadi tengkorak. Yang baru, masa harus nunggu? Iya ya. Kalau nunggu orang yang mati Selasa Kliwon, iya kalau ada. Kalau tidak, berarti nunggu sampai kapan? Iya ya. Susah juga. Tunggu. Tunggu. Sekarang hari apa, Dik? Ya, ini hari Selasa. Iya, ini Selasa Kliwon. Kliwon. Tapi... Iya, pas. Tapi... Ya. Gimana ya nyari orang yang mati hari ini ya? Dik, gimana kalau... kita cari di kuburan. Hah?
Belum. Cari. Tadi ada yang mati Selasa Kliwon. Hah? Tapi tahunnya di tahun 80-an. Wah. Sudah jadi tengkorak itu semua. Ya, harus gimana lagi? Ya udahlah. Kita pulang dulu. Besok lagi kita pikirin. Hah? Ya, besok kelewat atuh, Di. Mana? Ya bulan depan lagi lah. Bulan depan mah kelamaan. Aku ini sudah bosan di hidup miskin. Kamu ini orangnya cepat putus asa, Di. Habis kalau tidak ada mau gimana? Apa kita harus bunuh diri? Aku harus dapat orang mati pada hari ini. Biar si Mardi ini yang harus jadi korban. Dia hidup miskin juga percuma. Nanti kalau aku kaya, aku akan memberi istrinya dengan uang. Pokoknya, hari ini hari Selasa Kliwon, dia harus jadi korban. Tapi gimana caranya ya? Tak, mantap. Ya. Kenapa dari tadi kau melamun saja? Dek. Aku harus memutuskan, Dek. Assalamualaikum. Din. Ada apa, Kang? Ada apa, Kang? Kenapa datang rame-rame? Kang Mardi, Din. Kang Mardi kenapa, Kang? Kang Mardi tabrak kereta, Tin. Maafkan aku ya. Aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Kamu harus menjadikanku orang yang paling kaya raya.
Yanti gua belum sembuh, Kang. Nih, besok kita bawa ke dokter, ya. Pakai uang apa? Beras aja kita nggak ada. Besok Akang akan beli beras karung. Eh, tenang. Jangan ngayal, Kang. Makanya Akang kerja. Buat apa kerja? Pokoknya, besok kita akan kaya, ya? Oke? Okay? Jalan, Bibi. Melakukan semua ini. Aku sudah bosan dengan kemiskinan. Kamu tahu kan? Anak aku sakit. Aku gak punya uang. Dan kamu pernah merasakan betapa gak enaknya di orang miskin. Dek, aku pingin kaya. Dan aku gak mau terhina kayak seperti ini. Tapi kamu tega mengambil tanganku. Kembalikan tanganku, Sumanto. Kembalikan. Kamu harus menolong aku, Di. Ya, mau kan, Di? Apa yang kau inginkan dariku? Kamu masih ingat, kan? Apa yang Nyai Kesamit bilang? Aku janji, kalau nanti aku sudah kaya, aku akan kembalikan tangan kamu. Ya? Baiklah. Aku akan membuatmu kaya hanya dalam 2 keinginan. Setelah itu, kau harus mengembalikan tanganku. Iya, aku janji. Tapi kamu harus ingat, keluargaku juga sama miskinnya seperti ini. Jadi, setiap aku memberi uang, tetapi kamu harus membantu dua dengan keluarga. Awas, jangan sampai kamu mengenai lagi. Iya. Aku akan membalas dendam jika kamu tidak memberikan uang itu pada keluarga. Baik, aku setuju. Ya, aku akan tepati janji kamu. Jadi ya. Aku bisa kaya raya. Tapi kita bicara di luar saja, biar tidak jadi pinta orang. Ya, silakan Kang, silakan. Iya, makasih. Ini ada titipan. Pasti kamu senang.
itu bisa cukup untuk keluarga kamu setahun. Dan kamu nggak bakalan miskin lagi sekarang, ya? Uang sebanyak ini dari mana, Kang? Kebetulan ada utusan dari PJKA datang ke rumah Akang. Dia bilang sih nitipin uang ini sebagai tanda bela sungkawa untuk keluarga almarhum Mardi. Kang Mardi. Kalau begitu, Akang pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Masa ada hantu nyolong uang? Jangan-jangan itu bukan hantu betulan, tapi hantu jelmaan dari orang. Tapi Pak Lurah, saya melihatnya benar-benar sebagai hantu, Pak. Benar, Pak Lurah. Saya saja suatu ronda Mas Sukri, saya sering ditanya hantu. Aneh. Masa ada hantu loyan duit? Stop, Pak. Stop, Pak. Bu. Kang, ya jangan banyak pisang, Kang. Kita sebentar lagi jadi orang kaya. Yanti gimana? Alhamdulillah, Kang. Yanti sudah mulai sehat. Bagus lah, Nyi. Akang sengaja beli belanjaan yang banyak. Beli pakaian, beli oleh-oleh buat Yanti. Ya. Itu mungkin sudah rezeki kita. Nih, kita akan paling kaya di kampung ini. Dengan uang ini, kita bisa beli rumah bagus, mobil, dan perhiasan buat kamu. Terus, bagian istri Mardi gimana? Dia kan masih ada uang yang kuberikan kemarin itu. Nih, udah, pakai yang pegang. Udah malam. Ayo, ayo tidur. Kira itu bukan hantu beneran, tapi jelmaan. Iya, Pak Lurah. Mungkin dia kayak si Kolor Ijo itu, Pak Lurah. Iya. Saya curiga sama Sumanto. Sumanto? Apa yang pantas dicurigai? Dia itu kan seorang warga yang baik. Tapi, Pak Lurah, dia tiba-tiba saja mendadak kaya. Kita tahu dari dulu, dia tidak punya kerjaan sama sekali. Iya, betul, Lurah. Betul, Pak Lurah. Dia patut dicurigai. Dari mana dia uang sebanyak itu? Tenang, tenang, saudara-saudara, tenang. Saya tidak setuju, Pak Lurah. Lebih baik kita selidiki aja dulu. Nah, saya sependapat dengan Pak Barna. Kita tidak boleh menuduh sebelum ada bukti. Sebab itu bisa menjadi fitnah. Dan fitnah adalah perbuatan yang lebih keji daripada membunuh. Sebenarnya saya tidak percaya kalau Sumanto tiba-tiba jadi sakti dan jahat. Karena dari dulu sampai sekarang, yang saya tahu, dia adalah warga yang baik. Iya kan? Iya, iya. Tapi kalau saudara-saudara merasa curiga, penasaran, dan ingin menyelidiki, saya tidak keberatan. Tapi ingat, jangan menuduh sebelum ada bukti yang jelas. Paham? Paham, Pak. Paham.
dia ada lagi tidur sama istrinya. Lu bilang juga apa? Mana mungkin dia tiba-tiba jadi sakti dan jadi maling. Kita pulang yuk. Malam-malam ada setan, Pak. Ada setan? Mana nggak ada? Tadi saya lihat di sini. Mungkin Kang Wahid cuma menghayal saja. Yaudah, Kang, pulang aja. Udah malam. Permisi, Pak. Iya, iya. Jangan-jangan setannya si Made. Jadi kira-kira menurut saudara-saudara, kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh untuk mengatasi makhluk gaib yang terus-terusan mengganggu itu? Pak Lurah, gimana kalau kita mengundang orang pintar untuk menangkap hantu itu? Orang pintar? Siapa? Orang pintar itu namanya Ustadz Dafa. Dia sudah terkenal, Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Ustadz Dafa itu bisa mengatasi masalah-masalah gaib. Coba aja kita minta tolong beliau. Ya sudah. Kalau begitu saya akan menemui Ustadz Dafa. Nah, sekarang saudara-saudara silakan bubar, ya. Kembali ke tugas masing-masing. Silakan. Kawan, kalau sampai si Mardi ketangkap, habis itu pencarianku. Maaf, Ustaz. Saya sendiri agak susah ngomongnya. Tapi bukti-bukti sudah cukup banyak, Ustaz. Lalu harus gimana lagi? Memang ada cara-cara yang mencari kekayaan seperti itu. Dengan menggunakan cara bantuan setan. Dan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Artinya kemiskinan itu bisa membuat orang-orang itu menjadi ingkar. Padahal di dalam ajaran agama Islam itu bukan hasilnya yang menjadi tujuan, tapi usahanya. Usahanyalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bekerja? Makanya bekerja itu disebut ibadah. Oleh karena itu, kita harus bekerja dengan ikhlas. Insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa jauh dari kemiskinan hati, selamat di dunia dan di akhirat insya Allah. Lalu bagaimana caranya mengatasi masalah makhluk gaib itu, Ustaz? Semua yang gaib itu adalah milik Allah. Kita manusia cuma bisa berusaha dan berdoa kepada Allah meminta bantuannya. Saya pribadi tidak bisa menangkalnya. Tapi insya Allah, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan berdoa kepada Allah, insya Allah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khala. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khala. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khala. La haula wa la quwwata illa billahi. Allahu akbar. Janganlah engkau sembunyikan jiwamu di dalam kegelapan. Sesungguhnya kegelapan itu adalah milik Allah. Sepertinya makhluk gaib itu sudah hilang.
Tapi saya masih bisa merasakannya. Kalau dia tidak untuk hilang selamanya, kita harus tetap berdoa kepada Allah, memohon bantuannya, dan selalu berzikir. Ayo kita pulang. Masih membutuhkan uang banyak, Mardi. Aku ingin kaya. Setelah itu, aku akan kembalikan tangan kamu. Semua yang kau inginkan sudah terpenuhi. Kau masih mau mengingkar janji? Bukan itu, Mardi. Bukan. Sekarang, aku masih merasa belum kaya. Aku ingin punya uang banyak. Dan aku ingin jadi orang paling kaya di kampung ini. Setelah itu, aku janji akan kembalikan tangan kamu. Hah? Aku janji. Tidak ada tawar-menawar lagi, Sumanto. Batas perjanjian buat Selasa Kliwon sudah lewat. Kau harus mengembalikan tanganmu sekarang. Lagi pula selama ini, kau sudah mengingkari janjimu untuk mengembalikan uang yang sudah kau terima pada keluarga. Kau mengkhianati aku. Kembalikan tanganmu, Sumanto. Tidak. Kembalikan. Tidak. Tidak, Mardi. Aku tidak mau miskin. Kau memang manusia terkutuk. Manusia jahat. Mardi, aku tidak takut sama kamu. Hah? Aku tidak takut mati. Dan aku takut miskin lagi. Ampun, Mardi. Ampun, Mardi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Ustaz? Ada apa lagi? Allahu Akbar. Sungguh masih banyak rahasia Allah di sekitar kita. Dan cuma Allah yang Maha tahu. Alhamdulillah. Sekarang roh gaib di dalam tubuhnya sudah hilang. Jadi gimana ini, Ustaz? Kita wajib menguburkan. Sebetulnya masalah apa ini, Ustaz? Apakah ini pertanda murka dari Tuhan? Cuman Allah yang paling tahu. Ini semua akan menjadi rahasia Allah. Ini cuma pertanda untuk kita semuanya di dunia ini yang masih hidup. Kalau setelah dunia ini, ada alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Dan kita tidak bisa membawa apa-apa ke alam berikutnya. Kecuali amal. Amal perbuatan kita yang kita tabung selama masih hidup di dunia. Kuburan adalah pintu gerbang ke alam berikutnya. Dan kita patut bersyukur dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Insya Allah kita yang masih hidup ini akan memperbanyak ibadah di dunia ini.
dan kita semua yang ada di sini sebaiknya mendoakan almarhum. Insya Allah, semua tindakan dan kelakuannya di dunia diampunkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.